Pangdam 3 Siliwangi, Mayjen TNI Kunto Arif Wibowo SIP dengan didampingi Ketua Persib Kartika Chandra Kirana Daerah 2 Siliwangi, Nyonya Mia Kunto melakukan kunjungan kerja ke Tasikmalaya pada Sabtu 10 September 2022. Dalam kunjungannya, Pangdam 3 Siliwangi meninjau lokasi penebaran demplot BIOS 44DC pada sebuah areal persawahan di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Selain melihat penebaran bibit BIOS 44, Pangdam 3 Siliwangi juga ingin melihat sejauh mana pencapaian penanaman padi dengan pupuk BIOS 44 tersebut. Menurutnya, pengaplikasian pupuk BIOS 44 dalam penanaman padi merupakan salah satu inovasi pemanfaatan mikroba sebagai upaya merestrukturasi lahan gambut menjadi sebuah lahan pertanian, dan itu sudah diterapkan sejak tahun 2016 lalu. Pangdam 3 Siliwangi langsung bertolak ke Kecamatan Manunjaya untuk melakukan mancing bersama warga sekitar patrol. Di sana, ia juga sempat memberikan ucapan selamat anniversary yang kelima untuk komunitas Galunggung Motor Club atau GMC yang dikomandoi oleh Jenny Tugistan. Sementara itu, Ketua GMC Tasikmalaya Jenny Tugistan mengaku bangga atas kehadiran Pangdam 3 Siliwangi ini. Menurutnya, petuah yang diberikan oleh Pangdam seolah menjadi sebuah magnet bagi GMC agar komunitas tersebut tetap solid dan menjaga persahabatan tanpa batas.